Kita sambung hadis yang selanjutnya, Atsani wal Isrun. Hadis yang ke-22. An Abi Muhammad ibn Abdullah, dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai kepada keduanya. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, nama ayahnya Amr bin Al-As. Nama anaknya Abdullah. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, ini anak sahabat, bapaknya juga sahabat. Ya, anak, bapak, sahabat. Makanya radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, ya, dipanggil dengan Abi Muhammad, ya, karena dia punya anak namanya yang pertama Muhammad. Ya. Ini Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As ini saingannya Abu Hurairah, ya, orang yang terdekat dengan Nabi juga, banyak juga yang meriwayatkan hadis. Ya, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, ya, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, kalau aku banyak hadis tapi aku mendengar saja, tapi kalau Abdullah bin, ya, Amr ibnu Al-As kalau dapat hadis dia nyatet. Ya. Jadi dia, ya, ada kelebihannya. Yaitu apa kata Abu Hurairah, kalau Abdullah bin Amr ibn al-As, ya, kalau dapat hadis selalu dicatat. Ada fawaid, ada faedah, ada wasiat dari Nabi, selalu dicatat. Jadi ini saingannya Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya. Kemuliaan Abdullah ini lebih mulia dari Amr ibn al-As. Padahal kita ketahui Amr ibn al-As ini sangat dekat, ya, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia anak lebih mulia dari bapak? Dikarenakan dahulu masuk Islam dari bapaknya. Ya. Jadi Abdullah ini lebih dahulu masuk Islam daripada Amr ibn al-As. Ya. Jadi ya, beda umurnya juga enggak jauh. Karena Amr ibn al-As ini dinyatakan, ya, beda karir, ya. Ya, akhirnya sampai 40 umur kawin, ya, sudah, ya, tidak produktif lagi. Sudah tidak, ya, bagus lagi. Ya, padahal, ya, yang dibanggakan di dalam perkawinan yaitu apa? Orang yang masih apa? Masih produktif. Ya. Jadi kalau orang dulu, ya, dijaga anak-anaknya takut dari perbuatan maksiat. Ya, dijaga anak-anaknya takut, lebih kenal dulu, ya, daripada, ya, maksiat sebelum dia mengenal yang halal. Ya. Jadi orang-orang dulu, ya, lebih perhatian kepada anak-anaknya, ya, supaya apa? Terjaga dari perbuatan dosa. Ya. Jadi bukannya kayak sekarang ini kita lihat, ya, malahan orang yang, ya, punya jabatan mau menghalalkan zina. Na'udzubillah, ya. Kita lihat kata Nabi Muhammad, coba kalau anakmu dizinain orang, coba kalau ibumu dizinain orang, ya, kita harus mikir ke sana, ya. Gimana kalau, ya, anak kita yang dilakukan begitu? Gimana kalau adik kita? Gimana kalau ibu kita yang dilakukan begitu? Na'udzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.